lihat ya. Ini tuh iring-iringan rombongannya sangat banyak ya. Disambut langsung oleh Bapak Erick Thohir. Nah ini nih, rombongan Pak Jokowi dan keluarga serta iring-iringannya tuh. Oke, bobotoh ya, aya helikopter yang mendarat di depan Tribun Barat Jalak Harupat nih. Kira-kira ieu saya nu ka jalak pake helikopter ya. Kita kembali ke Jalak Harupat, bobotoh. Gaskeun pramusim Piala Presiden nih. Nah, oke ya, bobotoh ya. Ini di tepat di depan Tribun Barat Jalak Harupat nih. Nih dari yang kita lihat di sini kayaknya ini menunggu kedatangan presiden ya, RI1 Presiden Pak Jokowi nih. Tuh di gerombolan sana juga bisa dilihat tuh, cuman kurang jelas euy, ada Pak Erick Thohir tuh. Kayaknya Pak Erick Thohir juga menunggu kedatangan Presiden Pak Jokowi ya tuh, untuk menyambut Pak Jokowi datang. Tuh. Ini di sekitar depan area Tribun Barat, clear area ya, karena presiden mau datang tuh. Nah, ini pintu VIP Barat Selatan. Ini clear area untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia ya, Pak Jokowi. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan bisa ada momen buat ngeliput kedatangan Pak Jokowi ya. Nanti kita bentar lagi masuk ke stadion. Sudah lumayan lama kita liburnya. Libur liga setelah Persib juara, ini baru ada lagi pertandingan Persib nih. Meskipun pramusim ya, turnamen Piala Presiden. Tapi semoga lah Persib bisa memberikan penampilan terbaik dan juga hasil terbaik. Yang mudah-mudahan bisa mah juara sih, juara deui lahnya juga 2015 gitu. Beres juara 2014, Piala Presiden 2015, juara deui. Nah, jadi ini pengamanan juga cukup ketat ya, dari tadi mulai parkir mobil masuk, pengamanan cukup ketat ya, karena banyak pejabat-pejabat dan juga menteri yang hadir gitu. Terutama ya Presiden Pak Jokowi juga gitu. Makanya ini pengawalan cukup ketat gitu. Nah, ini iring-iringan pejabat ya. Ah, ini pas pampres nih. Nah, ini pas pampres nih. Detik-detik Presiden Jokowi menghadiri Stadion Jalak Harupat untuk pembukaan turnamen Piala Presiden ya. Kita tunggu nih. Tuh, tah ieu pas pampres unggul ya. Wah, gagahnya, geragahnya. Nah, ini nih. Kedatangan Presiden RI 1 nih, Bapak Joko Widodo. Nah, lihat ya. Ini tuh iring-iringan rombongannya sangat banyak ya. Tuh, Pak De Jokowi nih. Memakai kaos putih tuh. Disambut langsung oleh Bapak Erick Thohir. Ketua PSSI saat ini ya.
itu Bapak Jokowi dan rombongan mulai memasuki tribun VIP si Jalan Harupat tuh. Wah, ya rombongan lo banyak tuh. Tapi ke tukang. Tapi ke tukang bro rombongan tuh. Ini mobil RI1 ya, mobil Presiden Republik Indonesia nih, Pak Jokowi, mobilnya aja ya. Tuh iya, rombongan lagi, loba, sabar mobilnya, ayah mobil, ayah Hi-Ace tuh. Siplahnya, bobotohnya, kita lanjut di dalam stadion, oke? Okay? Ikutin terus liputan Zona Bola Maung ini, oke? Nah, iya tinggi ya, dek parkir di mana ya? Di mana parkir di langsung ya di harapan tribun juga nih ya. Pintu di tribun barat VIP utara juga tuh, VIP barat utara juga baru dibuka tuh. Jadi tadi clear area dulu, lalu ketika Presiden Jokowi sudah datang, baru tuh dibuka pintu-pintu tribunnya tuh. Itu kayak numpuk tuh, ngerasuk tuh. Langsung numpuk. Oke lah, sipnya botohnya, kita lanjut dalam stadion, oke? Gaukeun, gaskeun. Aduh, IG ditelah muter, tadi tuh bisa langsung masuk ke tribun VIP Barat Utara. Karena dia kan 3 gerbang pengecekannya di hareup Barat Selatan. Dia di ke VIP Utara, tuh bisa langsung jalan di depan tribun Barat, tuh. Kudu muter halah ke tribun Timur, ya, tadi di Timur, ya. It's okay lah, ya, demi Persib Bandung, nih. Jalan dikit dulu aja, botoh. Nah, iya pengecekan juga berlapis-lapisnya. Dari tadi ring pertama sampai ini ring terakhir, pengecekan masih berlapis-lapis tuh. Dan juga nih ada sistem sensor, sensor mentalnya untuk logam dan lain-lain tuh. Oke, gaukeun kita masuk tribun, bobotoh. Pembukaan Piala Presiden 2024. Thank you.
ini situasi di dalam stadion jaraknya tuh. Tribun Selatan kosong. Ini Saki karosong sih, Timur G kosong tuh. Dulur-dulur di Timur juga tuh masih pada kosong tuh di timurnya Viking. Juga ini nih di sosok tembok utara juga nih masih kosong tuh. Di teman-teman NW ya. Mungkin karena masih hari kerja juga hari Jumat dan juga main sorenya, makanya nggak terlalu banyak yang bisa hadir di stadion. Lagi pula ditambah turnamen pramusim gitu. Ya mungkin etalah faktor-faktornya ya. Nah, stadion Sijalak di sore ini cukup kosongnya. Nah, Febri Haryadi mengadopsi ajat Sudrajat. Besar karena cacian, pujian adalah racun. Nah. Tribun Barat nih tuh bersama Mang Ijan. Ini situasi utaranya, situasi Tribun Utara nih menjelang kick off pembukaan Piala Presiden 2024 nih. Teman-teman di utara lagi masih karosongnya tuh. Ini teman-teman Viking Timur juga sama tuh, menjelang kick off masih kosongnya. Jokowi dan keluarga serta iring-iringannya itu. Ini kalangan krusial, euy. Itu sini ge. Ini Mateo mana itu Mateo tuh? Nomor berapa tuh? 17. Mateo nomor 17, Mateo. Tiger louder, fighter than anything you want to hear. You. Lumayan lah jersey-nya, lumayan lah. Persib Bandung.